Gangguan kesehatan pada sistem pencernaan. Sembelih, gangguan kesehatan ini terjadi karena frekuensi BAB yang tidak lancar atau tiba-tiba lebih jarang dari biasanya. Ini penyebabnya dan cara mencegahnya. Diare. Diare merupakan gangguan pencernaan yang terjadi ketika frekuensi BAB lebih dari 3 kali sehari dan kondisi feses menjadi lebih cair. Penyakit ini disebabkan karena terinfeksi virus atau bakteri dan perubahan pola makan. Berikut gejalanya. Mah, penyakit ini terjadi karena terdapat luka pada lapisan lambung atau usus 12 jari. Berikut gejalanya. GERD atau refleks asam. Penyakit ini terjadi apabila asam lambung atau empedu mengalir kembali ke kerongkongan. Cacingan. Biasanya cacingan dialami oleh anak-anak, namun juga tidak jarang terjadi pada orang dewasa. Ambeien atau wasir. Penyakit ini terjadi karena adanya peradangan atau pembekakan pada pembuluh darah di sekitar anus. Dengan gejala sebagai berikut. Usus buntu. Penyakit ini disebabkan karena adanya peradangan pada apendiks. Hal ini terjadi karena usus buntu tersumbat oleh feses, benda asing, infeksi, atau kanker. Itulah beberapa gangguan kesehatan pada sistem pencernaan. Dan buat kamu yang sedang mencari alat-alat kesehatan, kamu bisa mengunjungi website chefdesk.id.